Kisruh antara Kepala UPTD UPJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi Ajri Sawindra melawan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi terus berlanjut. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Kamis sore, kuasa hukum BPKRI mementahkan semua dalil gugatan dari Ajri Sawindra. Dalam nota tanggapan dari BPK yang dibacakan Hakim Persidangan, BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi meminta Hakim menolak semua gugatan dari Ajri Sawindra karena materi gugatan kabur dan tidak mendasar. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana digugat, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan yang obscurable, tidak jelas, kabur, sehingga seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Atas dalil-dalil yang disampaikan BPK di persidangan, kuasa hukum penggugat Ratu Ratna Juwita Kota Jambi belum dapat berkomentar. Pihak penggugat masih menunggu perkembangan pada sidang lanjutan yang diagendakan pada 6 Oktober mendatang. Oh, itu nanti kita tunggu jawaban dari. Enggak, kalau dari kita menginginkannya seperti apa? Kita kan yang kita gugat hanya sebatas yang UPCA, di luar yang lain-lain. Makasih, Pak. Ini nanti Pemkot ikut andil dalam ini, artinya ini menguntungkan kita atau justru gimana? Itu nanti kita saksikan di persidangan yang lebih lanjut. Surya Abadi, Jambi TV.